Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di ruang Sakinah Kali ini kita akan belajar menjahit Ini pelajaran yang kemarin ya Lanjutan dari video yang kemarin Teman-teman sebelum kita mulai belajar menjahit Sekarang kita perkenalan dulu dengan alat-alat yang kita butuhkan di sini saya memakai mesin jahit ini, mesin jahit high speed merek tipikal. Lalu kita akan nanti akan membutuhkan ini, resleting panjang. Ini resleting Jepang ukuran 50 cm. Lalu kita butuh ini, sepatu untuk memasang resleting Jepang. Yang selanjutnya ini ada sepatu satu. Sepatu satu ini juga nanti akan membantu waktu pemasangan resleting Jepang. Teman-teman, video kali ini adalah kelanjutan dari video kemarin. Jadi, untuk teman-teman yang belum mengikuti video yang kemarin, silahkan untuk menonton video yang kemarin dulu, baru setelahnya mengikuti video yang sekarang supaya nanti proses belajar teman-teman tidak kesulitan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe nya supaya channel ini bisa terus menebar ilmu yang bermanfaat dan teman-teman juga bisa terus belajar dengan baik untuk teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut lagi silakan Simak video ini sampai habis, ya. Kita mulai dari badan depan, bagian kanan, e, bagian depan ini kampuhnya 2 cm. Kampuhnya ini nanti akan kita lipat 2 kali 1 cm, lalu kita jahit teman-teman dibiasakan ya kalau menjahit sisa-sisa benangnya langsung dipotong sehingga nanti hasil jahitannya bisa rapi lalu kita beralih ke badan depan bagian kiri ini ada kampuhnya bagian depan 1 cm yang nanti akan kita satukan dengan pola badan bagian kanan, kita pasangi jarum pentul seperti ini. Teman-teman, ini buat acuannya di garis tengah ini ya, nanti yang untuk bertemu batiknya di bagian tengah-tengahnya gamis ini nanti. Nah, ini tengah-tengah gamisnya, teman-teman. Sudah kita tandai dengan garis putih. Kita gunting di ujung tanda tengah-tengah tadi. Ini fungsinya untuk memberi ruang. Nanti kita akan melipat ke dalam. Dilipat 1 cm dua kali, lalu kita jahit. Teman-teman, dibiasakan dari awal ya, kalau menjahit itu harus dikunci jahitannya supaya nanti jahitannya kuat. Nah, seperti ini hasilnya: jahitannya tipis 1 cm. Lalu kita rekatkan lagi, kita sematkan jarum pentul seperti tadi di awal, lalu kita jahit sampai bawah. Jahitannya ada di tepi ya teman-teman, jadi jahitannya tipis rapi. Setelah itu kita siapkan resleting panjang, resleting Jepang dengan panjang 50 cm. Nanti akan kita pasang di badan bagian belakang. Sebelumnya kita ganti dulu sepatunya dengan sepatu Jepang. Nah, seperti ini caranya memasang resleting Jepang. Ini pola badan bagian belakang kampuhnya 3 cm untuk tempat menjahit resleting Jepangnya. Teman-teman bisa perhatikan cara memasang resletingnya seperti ini. Dijahit pelan-pelan sambil tangannya membuka bagian resletingnya. Nah, ini resleting Jepangnya sudah terpasang, hasilnya seperti ini rapi. Lalu kita ganti lagi sepatunya. Lalu kita lanjutkan menjahit ke bawah 3 cm ya. Lebar 3 cm sampai bawah. Setelah itu kita pasang furing. Seperti ini caranya. Nempel di atas resleting, jahitan furing ini berhenti sampai di uh, selesai resleting tadi, ya teman-teman. Hasil akhirnya jadi seperti ini. Lalu, setelah ini, kita akan membentuk bagian bawah resletingnya ini kita potong sekitar 2 cm miring seperti ini lalu kita putar kita pertemukan dengan pangkal resleting Jadi ini nanti menjahitnya hanya furing dengan resleting pangkal resleting saja. Kain badiknya tidak ikut dijahit. Dijahit selebar kain potongan tadi ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman jadi bentuknya segitiga ya ini hasil akhirnya seperti ini jadi jahitannya semuanya di dalam rapi semua lalu kita balik sisa furing tadi kita jahit ke bawah sekitar 2 cm setengah ini sekarang kita akan memasang saku samping bagian kanan kita turunkan 21 cm dari ketiak lalu ukuran sakunya 21 cm lipatan 2 ya ini 21 cm ke bawah 30 cm kita tandai kain bagian dalamnya kita turunkan 2 cm di sakunya kita garis sepanjang 14 cm kali ini lebarnya 1 cm setengah lalu kita jahit jangan lupa untuk mengunci Nah ini sakunya sudah terpasang Nanti saya buatkan tutorial khusus memasang saku ya teman-teman Oke ini sudah jadi sakunya Sekarang kita akan menjahit bagian pundak atau bau ini dengan urutan kain seperti ini kain badik bagian belakang lalu atasnya kain badik bagian depan lalu furing bagian depan yang terakhir furing bagian belakang kita jahit satu senti setengah Setelah itu, kita jahit bagian samping. Ini juga urutannya seperti tadi, ya, seperti bahu yang tadi. Ini saya jahit dengan kampuh 2 cm sampai bawah. Jangan lupa, untuk memulai jahitan, dikunci terlebih dahulu agar jahitannya tidak mudah robek. Ini dia hasil jahitannya. Sekarang kita akan menjahit bagian lengan. Kain bagian bagus itu ada di atas lalu ini kombinasi dari kain toyobo selebar 8 cm. Kita lipat dua lipatan ya. Nah, ini kita tandai di angka 8 lalu kita jahit. Jangan lupa untuk menguncinya. Setelah diobras seperti ini, hasilnya lalu kita akan menjahitnya di bagian luar. Ini jahitan tepi tipis, ya. Sisa jahitannya menghadap ke atas. Seperti ini hasilnya. Lalu kita jahit 2 cm bagian lengan bagi dalamnya. Kampuh 2 cm. Setelah itu nanti kita obras. Sekarang kita jahit bagian Ketiaknya kita satukan dengan furingnya, supaya nanti mudah untuk memasang lengan. Seperti ini hasilnya. Sebelum lengan dipasang, kita jahit kerut dulu manual seperti ini. Ini fungsinya agar nanti pemasangannya mudah. Ini jahitan lengan dengan jahitan ketiak itu selisih 1 cm, jadi bagian lengannya. Kita majukan ke badan depan, itu satu senti. Lalu kita pasang lengannya dengan jahitan satu senti. Nah, setelah jadi seperti ini, ini siap untuk diobras nanti lengannya jadi seperti ini. Sekarang kita jahit bagian bawah rok. ini 1 senti kita lipat ke dalam dua kali. Lalu kita pasang kerahnya, nanti akan saya buatkan tutorial khusus memasang kerah ya teman-teman. Setelah kerahnya jadi, kita akan timpa lagi jahitan di luar tipis seperti ini, jahitan tepi. Jahit dengan rapi ya, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video-video di Ruang Sakinah. Semangat berkarya, selamat belajar.